Assalamualaikum semua, balik lagi di channel YouTube-nya Paun Sasak. Kali ini kita akan membuat Choco Vanilla Castella Cake. Kue ini cocok sekali untuk ide jualan atau untuk cemilan di rumah. Disimak resepnya ya. Kue ini enak dan super lembut banget. Kalian tidak akan berhenti memakannya. Yuk simak resepnya. Siapkan wadah, masukkan 4 kuning telur, 2 full cream, minyak sayur atau minyak goreng, seratus gram tepung terigu. Tambahkan sedikit demi sedikit sambil diaduk. Kalau adonan sudah tercampur rata, kemudian adonannya kita bagi dua ya. Tambahkan setengah sendok teh vanila. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Tambahkan 15 gram coklat bubuk. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Kemudian siapkan wadah. Masukkan 4 putih telur, 1 perasan lemon, 1/2 sendok teh garam, kemudian mixer. Seratus gram gula ditambahkan sedikit demi sedikit ya. Mixer sampai putih berjejak seperti ini. Kemudian dibagi dua. Ini di adonan coklat. Ini di adonan vanila. Campurkan adonan dengan cara dibolak-balik supaya pada saat dipanggang adonannya tidak kempis. Siapkan loyang ukuran 20, masukkan adonan berwarna coklat untuk lapisan pertama. Masukkan adonan vanila untuk lapisan kedua. Jangan lupa adonan diratakan. Zigzag bagian pinggirnya. Kalau kalian menzigzagnya lebih rapi, itu hasilnya lebih bagus lagi ya.
tambahkan choco chip, adonan siap dipanggang. Pada saat dipanggang, tambahkan air kira-kira 1 cm. Panggang 40 menit atau sampai matang permukaan cake kecoklatan. Ini baru keluar dari oven. Ini dia kuenya. Gembus banget kan? Dan buat kalian yang suka sama kue ini, diikuti resepnya ya. Dan kalian nggak perlu beli mahal lagi di luar. Kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.